Pemirsa, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sadi Senin pagi menghadiri apel gelar pasukan operasi keselamatan Sikincai dan pencanangan aksi keselamatan jalan yang dilaksanakan Polda Jambi. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sadi secara langsung menghadiri apel gelar pasukan untuk operasi keselamatan Sikincai tahun 2024 dan pencanangan aksi keselamatan jalan di lapangan Mapolda Jambi, Senin 4 Maret pagi. Operasi keselamatan Sikincai 2024 ini akan dilaksanakan selama 14 hari, 4 hingga 17 Maret 2024. Dengan tema keselamatan berlalu lintas guna terwujudnya Indonesia Maju, yang dipimpin langsung oleh Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono. Diharapkan dengan adanya operasi ini dapat meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas dan juga menurunkan angka kecelakaan berlalu lintas serta fatalitas korban yang diakibatkan dari kecelakaan tersebut. Rian Chen, JEK TV, melaporkan.